إن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ muslimin, fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Di hari yang berbahagia ini, Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di majlis ini Di salah satu rumah-rumahnya, di salah satu taman-taman surga yang ada di dunia kita berjumpa, kita berkumpul bersama untuk mengkaji beberapa perkara-perkara yang penting dalam agama kita, terutama yang berkaitan dengan akidah kita. Yang kelak kita nanti berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dengan membawa akidah yang kita yakini selama kita hidup di atas muka bumi ini. Hadirin dan hadirat yang dimulakan oleh Allah, sore hari ini judul kita adalah Al-Ilmu Qabla al Wal-Amal ini kita ambilkan dari uh, syarah salah satu usul yang dikarang oleh al Imam Muhammad bin Saleh al Uthaymin rahimahullah taala. Tapi okay, hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala uh, kita kembali ke materi inti kita yaitu al ilmu qabla al qauli wal amal. Di sini kita bawakan sebuah uh, syarah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin dalam kitabnya Al Usulul Thalatha ketika beliau di awal-awal kitab menerangkan tentang empat perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Beliau mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau. Wajib bagi kita untuk mempelajari empat perkara. Yang pertama adalah al-ilmu, berilmu. Yang kedua adalah wal-amal, mengamalkan ilmu tersebut. Yang ketiga wal-da'watu ilaihi. setelah meng mengamalkan ilmu tersebut, kewajiban yang ketiga adalah mengajak orang lain untuk mengamalkan hal tersebut. Berdakwah. Baru yang keempat adalah asobru ala adafihi, ala al adafihi bersabar atas gangguan-gangguan yang ada. Nah, ketika beliau menjelaskan tentang hal ini, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab menukilkan ucapan al Imam Syafi'i rahimahullah dan ucapan al Imam al Bukhari rahimahullah. Beliau sebelumnya berdalil dulu dengan firman Allah subhanahu wa taala surah al Asr wal Asri. Innal insana lafi khusrin illa amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil wa tawasaw bis Demi masa Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan merugi Illa amanu Kecuali yang beriman Maknanya ilmu Wa amilu as Dan mengerjakan amal-amal soleh Wa tawasaw bil saling memberikan wasiat di atas kebenaran yaitu berdakwah wa sabr dan saling memberikan nasihat untuk tetap bersabar di jalan Allah azza wajalla Kemudian kata beliau berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum" Andai kata Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujah bagi makhluk-makhluknya Kecuali surat al-asr ini Maka itu sudah cukup menyadarkan mereka dari empat perkara tersebut Maknanya seandainya Allah tidak menurunkan surat apa-apa yang menjelaskan kewajiban manusia Hanya surat al-asr ini saja itu sudah sangat gamblang sekali Apalagi Allah tidak hanya menurunkan surat al-asr Nah baru setelah itu beliau mengatakan al-Bukhari rahimahullahu taala babun al-ilmu wal amal. Dalam sahihnya Imam Bukhari membubuhkan sebuah bab yang berjudul bab berilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Tapi kita baca di sini. Beliau mengatakan Oh, kita lanjutkan dulu. Bab al-ilmu qabla al wal amal kata Imam Bukhari. Wa dalilu qauluhu taala, apa dalilnya kalau ilmu itu sebelum berucap dan beramal? Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat yang ke-19. Kata Allah, fa'lam Fa annahu la ilaha illallah wa astaghfir Fa'lam Fa ketahuilah Artinya berilmulah. Sebelum mengucapkan La ilaha illallah Maka diilmui terlebih dahulu Apa konsekuensi-konsekuensi dari La ilaha illallah tersebut Dan mintalah ampun kepada Allah Atas dosa-dosamu Istadallal Bukhari Rahimahullah ayah Ala wujubil bada'ah Bil ilmi qablal qawli wal amal Imam Bukhari Rahimahullah ta'ala Berdalil dengan surah Muhammad tadi Ayat 19 Beliau berdalil dengan ayat tersebut untuk menunjukkan wajibnya seseorang memulai ilmu sebelum berucap dan beramal. Wahada dalilun athariun 'ala anna insan awalan thumma yamal Kata beliau ini juga menjadi bukti memang sifat manusia itu secara asalnya adalah dia tidak akan melakukan suatu perbuatan kecuali yang dia ketahui ilmunya. Dia berilmu dulu, baru dia berani berbuat. Kalau dia nggak punya ilmu, maka dia nggak akan berani berbuat. Secara asal, manusia punya fitrah seperti itu. Coba misalnya ya, Antum. Ada konsleting listrik misalnya, di rumah tetangga Antum. Ada konsleting listrik itu, mungkin stop kontaknya mengeluarkan percikan api gitu. Kemudian tetangga antum ini minta tolong kepada tetangga-tetangga yang lain barangkali ada yang bisa betulin listriknya antum yang gak tahu ilmunya wanita, gak? bakalan berani kecuali ada seseorang yang memang tahu ilmunya dia bisa mengatasinya baru dia memberanikan diri untuk membetulkan itu ada mobil mogok misalnya orangnya gak tahu ini gimana cara membetulinnya ini Berani nggak antum membetulin bet, mobilnya itu? Bukannya malah memperbaiki, malah semakin merusak. Lihat, dalam perkara-perkara dunia seperti ini, manusia itu cenderung tidak mau melakukan sesuatu kecuali apabila dia berilmu tentang sesuatu itu, dan tidak akan mengucapkan sesuatu kecuali dia tahu ilmunya tentang sesuatu itu. Anda ditanya, misalnya, sama tetangga Anda tentang ilmu kedokteran. Mas anak saya itu kenapa ya seharian ini badannya panas dia itu nggak mau makan dia itu kerjaannya tiduran terus kira-kira dikasih apa ya biar dia ini semangat lagi Anda kalau nggak tahu ilmunya berani nggak ngomong oh, anu aja Bu kasih dia itu uh, apa misalnya kasih minum panadol Saemplek suruh minum semua Bu kalau kurang bodrek beliin bu itu insya Allah semangat lagi dia nggak akan berani anda mengucapkan sepatah kata apapun anda tidak akan berani kenapa nggak ada ilmunya pasti anda akan memilih oh, maaf jangan tanya saya saya nggak paham tentang ilmunya silahkan anda tanya kepada yang lain ini semua manusia insya Allah punya sikap seperti ini dalam perkara-perkara duniawi tapi entah mengapa kalau dalam masalah agama tidak punya ilmunya, berani berbicara tentang agama. Nggak tahu tentang hadisnya, nggak tahu tentang Qur'annya, tidak mengetahui tentang ucapan para ulama. Tapi berani berbicara, berani berfatwa tentang agama. Kalau Anda ngomong tentang ilmu kedokteran, ngomong tentang kedokteran tanpa ilmu, ditangkap nggak Anda sama aparat? Ditangkap, Anda berbicara tentang ilmu ekonomi, misalnya atau tentang bahasa yang anda tidak ketahui pasti anda akan dibully habis-habisan ada orang yang sok-sokan pakai bahasa Inggris nggak punya ilmu tentang bahasa Inggris sok-sokan pakai bahasa Inggris dibully sama netizen yang budiman bahasa Inggrisnya kacau gitu katanya akhirnya membuat sebagian orang nggak berani berbicara kalau memang nggak punya ilmu tapi entah mengapa kalau masalah agama ya yang budayawan ngomong tentang agama nggak tahu tentang ilmu agama Taunya tentang seni Tapi ikut berbicara nimbrung tentang agama Berani mengatakan ini halal Berani mengatakan ini haram Demikian juga pelawak Bahkan yang kemarin banci Berbicara tentang agama Jawa. Ya gak? Banci berani berbicara tentang agama Ini fenomena yang ada Di atas muka bumi ini Keajaiban dunia Padahal Resikonya lebih besar berbicara tentang agama daripada orang yang berbicara tentang kedokteran tanpa ilmu. Kalau dokter-dokter palsu itu, dia ketika berfatwa tentang ilmu kedokteran, apa yang tidak dia ketahui, ujung-ujungnya mungkin membuat orang itu mati atau sakitnya semakin parah. Sudah di dunia tanggungannya, tapi ketika tentang agama, dia nggak punya ilmu berani berfatwa ini halal dan ini haram, maka yang terjadi menyesatkan banyak orang tapi memang demikianlah sunnatullah Nabi alaihi salatu wassalam sudah memperingatkan hal ini sejak 14 abad yang lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna ilma intiza'an an sudurin nas sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan mencabut ilmu agama ini serta merta dari manusia Walaupun Allah ilma ulama, namun Allah ketika ingin menghilangkan ilmu agama ini dari satu umat, caranya bukan tahu-tahu umat dibikin ngebleng. Tuh kemarin saya tahu tentang ilmunya ini, kok nggak ada yang tahu sekarang ya? Saat kota Malang ini kau nol segeru kau, nggak mungkin kayak gitu. Gayanya Allah, stylenya Allah ketika ingin mencabut ilmu agama dari satu negeri, Allah wafatkan para ulama-ulama, orang-orang yang memiliki ilmu diwafatkan sama Allah azza wajalla. Hatta idalam lam minhu 'alim, sampai tidak tersisa seorang pun yang alim di antara mereka, apa yang terjadi? juhala. Manusia mengambil referensi agama dari orang-orang yang jahil orang-orang yang bodoh yang penting pinter ngomong dikasih surban, dipasangi jenggot ya, dikasih tasbih, pinter ngomong sudah dijadikan sebagai rujukan agama kadang kita gemes juga ya ngeliat ada diwawancara itu ada seorang da'i yang gak bisa apa-apa bisanya cuma teriak-teriak saja bisanya cuma orasi membakar semangat oh, paling seneng deh cuman bisa demo, cuman bisa membakar semangat, nggak ada ilmu sama sekali. Tapi ketika diwawancari sama TV, Ustadz Fulan, bawahnya ulama, ulama tuh kondi, dikasih tagline seperti itu, Fulan, bawahnya ulama atau cendikiawan, pemerhati dunia Islam. Oh uh, gelar-gelarannya, masya Allah. Jahil, tidak mengerti apa-apa tentang agama dijadikan sebagai rujukan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi setelah itu kata Nabi? Kemudian fasu'ilu ilmin wa adallu. Orang-orang yang bodoh ini ditanya tentang permasalahan-permasalahan agama. Apa hukumnya ini? Apa hukumnya itu? Karena nggak punya basic tentang agama, dia berfatwa tanpa ilmu maka dia sesat dan menyesatkan banyak orang ini sudah menjadi sunnatullah yang tetap ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla adanya orang-orang semacam ini makanya al-sunnah wal-jamaah mereka adalah orang-orang yang sangat selektif berhati-hati dalam mengambil ilmu agama ketika diketahui bahwa orang yang ada di hadapannya tidak memiliki riwayat sama sekali dalam menimba ilmu agama atau dia diketahui menimba ilmu agama dari tokoh-tokoh yang sesat maka ahlu sunnah wal jamaah tidak akan mengambil ilmu dari orang-orang semacam ini fulan muridnya muridnya syekh fulan yang termasuk tokoh syiah fulan adalah muridnya syekh fulan yang termasuk pentolan khawarij fulan adalah muridnya fulan yang termasuk tokoh ahli bid'ah misalnya kalau memang diketahui seperti itu dan memiliki penyimpangan-penyimpangan dalam akidah, maka ditinggalkan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang lebih menyedihkan fenomena yang terjadi di antara kaum muslimin kebanyakan adalah suka heboh dengan sesuatu yang padahal nggak perlu heboh sih sebenarnya. Ada artis hijrah. Biasa saja, nggak usah terlalu lebay. Uh oh, ini dulu mantan apa misalnya? Mantan rocker. Sekarang sudah hijrah. Oh, ini dulu mantan Nasrani misalnya. Sekarang sudah masuk Islam menjadi mualaf. Oh, ini dulu mantan pastor ini. Sekarang dia sudah menjadi mualaf. Ya terus kenapa? Terlalu heboh dengan halal seperti ini sampai akhirnya viral yang terjadi yang mantan artis, mantan penyanyi, mantan rocker, mantan orang Nasrani, mantan pastor tadi. Dikasih panggung untuk memberikan ceramah agama, padahal mau mantan artis, mau mantan rocker, mau dia mantan pastor. Kewajibannya ketika masuk Islam apa? Belajar. Kewajibannya ketika masuk Islam belajar. Bukan terus langsung diangkat derajatnya tahu-tahu diberi titel ustadz, diberi titel sebagai ulama. Nah ini kebanyakan orang-orang seperti itu, asyik dengan hal-hal seperti ini. Karena nggak punya ilmu agama, baru masuk Islam sudah langsung diberi panggung, sudah menjadi gelar ustadz. Maka yang disampaikan adalah kebodohan dan kebodohan. Yang disampaikan adalah hal-hal yang sama sekali jauh dari ajaran Nabi, jauh daripada metode para salaf. Ada mantan pastor yang isinya tiap ceramah mencaci-maki penguasa. Ya tiap kajian yang di yang disampaikan apa tentang masalah politik nanti akan terjadi ya pemerintah sekarang dolim ini begini kebijakan ini nggak boleh dan orang-orang masih ada yang mendengarkan seperti ini herannya jemaah maka al-sunnah wal jamaah ah, tidak terlalu disibukkan dengan hal-hal seperti ini ya mereka senantiasa menuntut ilmu ya tidak mengambil ilmu kecuali daripada orang-orang yang diketahui memiliki manhaj atau memiliki akidah yang sehat, memiliki akidah yang selamat jauh daripada kebid'ahan-kebid'ahan. Dan lanjut lagi kata Syekh Utsaimin, "Wa <tuh> hunaka dalilun aqliyun ala ilma qabla qawli wal amal." Ada dalil lain secara akal, secara teoristik yang menunjukkan bahwa ilmu itu wajib didahulukan sebelum berucap dan beramal. Wadzalika anna alqaula awil amala la yakunu sahihan hatta yakuna ala syariah. Kata beliau, itu disebabkan karena sebuah ucapan atau sebuah amalan tidak akan dikatakan benar, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali apabila selaras dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi jamaah dimulakan oleh Allah. Kita tahu seorang mukmin 24 jam hidupnya beribadah kepada Allah. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Mulai dia balik sampai dia mati. Semua hidupnya harus dijadikan kualitasnya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu agama Islam Bukan hanya mengatur urusan vertikal ibadah, namun juga mengatur urusan sehari-hari. Pakai baju, ada peluang ibadah di situ, ada hukumnya dalam Islam. Ya, makan juga menjadi ibadah ketika itu. Kalau Anda melakukannya sesuai dengan syariat Islam, bahkan masuk WC, itu bisa jadi peluang ibadah kalau Anda kerjakan sesuai dengan syariat Islam. Nah, semua itu. Baru bisa bernilai ibadah kalau Anda memiliki landasan ilmunya. Tapi kalau Anda tidak memiliki landasan ilmunya tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Sama enggak orang yang masuk WC pakai kaki kiri? Memang karena dia tahu bahwa Allah nyuruhnya seperti itu. Sama orang yang sama masuk WC-nya pakai kiri tapi ya karena kebiasaan aja dia. Sama enggak di sisi Allah? Beda. Yang satu bernilai ibadah, yang satu tidak bernilai ibadah. Karena ada orang kan kayak gitu, masuk WC itu uh, betul pakai kaki kiri, cuman bukan karena Allah nyuruh dia pakai kaki kiri. Enggak, memang langkahnya dia itu kebetulan waktu masuk WC, kebetulan yang kiri, yang kiri duluan masuk WC-nya. Ini tidak disebut sebagai ibadah. Demikian pula ucapan-ucapan yang kita ucapkan. Karena seorang mukmin ini, ya, sifatnya seorang mukmin, lisannya itu senantiasa memiliki rem. Ada remnya ketika dia mau mengeluarkan suatu ucapan, ditahan dulu sama dia. Apa yang dipikirkan sebelum dia keluarkan kata-kata ini? Dia menimbang, apakah ucapan yang saya ucapkan ini diridhoi oleh Allah ataukah dimurkai sama Allah? Apakah ucapan yang saya ucapkan ini? itu mendatangkan pahala dari Allah atau justru menambah dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dikhawatirkan adalah itu bukan apa kata manusia yang saya ucapkan ini kira-kira disenengi nggak sama jamaah ya enggak gitu yang saya ucapkan ini kira-kira dibenci nggak ya sama jamaahnya ya enggak gitu seorang mukmin itu tapi yang jadi bahan pertimbangan sama dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala mau jamaahnya suka mau teman-teman yang nggak suka nggak urusan yang penting dia cari ridho Allah subhanahu wa ta'ala bukan ridhonya manusia Allah azza wa Jalla mengatakan atau Nabi saw mengatakan manil tamasa ridol Allah nas radhiyallahu anhu wa bihin nas. Siapa yang mencari ridho Allah dengan resiko manusia membenci dia maka Allah akan jadikan dia ridho Allah akan ridho kepada dia dan Allah jadikan manusia yang lain juga ridho kepada dia. Wa anhu wa nas. Tapi barang siapa yang mencari ridho manusia dengan resiko Allah murka sama dia, maka Allah akan murka beneran dan Allah jadikan orang-orang yang dia cari ridhonya itu juga belenek sama dia. Nah, ini timbangan kita jamaah ya timbangan seorang dai juga seperti itu tidak mengikuti selera jamaahnya enggak tapi yang dicari adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala jamaah seneng dan jamaah enggak seneng enggak urusan dia maka ucapan yang kita ucapkan dari mana kita tahu kalau Allah ridho dengan ucapan kita jamaah apa pakai perasaan saya ulangi pertanyaannya ya dari mana kita tahu ucapan yang kita ucapkan dan perbuatan yang kita lakukan itu diridhoi Allah atau dimurkai Allah dari mana kita tahunya hmm. anda sekarang melakukan aktivitas mendengarkan kajian di sini datang ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala apakah itu diridhoi Allah atau dimurkai Allah tahu dari mana Hah? Tahu dari ilmu, taunya adalah dengan ilmu, bukan dengan perasaan, jemaah. Uh, saya melakukan ini kayak kayaknya ya Allah senang sama ini, be lo ya Allah senang sama ini, sepertinya begitu. Tahu dari mana? Ya, ya kayaknya gitu, nggak bisa seperti ini, jemaah. Kalau memang itu hal yang diperintahkan sama Allah, kemudian Anda kerjakan, maka itulah yang diridhoi oleh Allah. Tapi ketika Allah tidak memerintahkannya Kemudian anda memunculkan itu sendiri Dengan anggapan ini dicintai sama Allah Maka berarti anda berdusta di situ Ya, anda berdusta di situ Atas nama Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan kata beliau Wala yumkin insanu anna amalahu ala wifki syari'ah Illa bil ilmi Dan tidak akan mungkin seseorang tahu amalannya itu sesuai dengan kemauan Allah kita ini nggak akan tahu amalan kita ini sesuai dengan kemauan Allah kecuali dengan ilmu jamaah Allah kan nyuruh kita melakukan amalan-amalan sesuai dengan apa yang Allah inginkan bukan sesuai dengan apa yang anda kerjakan tidak itulah kenapa tujuan diutusnya Nabi SAW dan para nabi-nabi yang lain untuk mengajarkan kepada manusia ini loh caranya beribadah kepada Allah, itu diutusnya Nabi kayak gitu. Salah satu fungsi Allah mengutus Nabi-Nabinya, Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk mengajarkan kepada manusia tata cara beribadah kepada Allah sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga manusia beribadah itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Bukan beribadah, apa yang diinginkan oleh manusia itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dari sisi ini, jelaslah bahwa semua perbuatan bid'ah itu dolalah. Semua perbuatan bid'ah itu adalah sesat. Kenapa? Karena menganggap fungsi Nabi sia-sia diutus. Kan gitu. Coba Anda pikirkan, kalau bid'ah ini boleh legal, kira-kira Nabi SAW diutus itu sia-sia nggak? sia-sia kesian 13 tahun di kota Mekah di usir, -usir. 10 tahun di Madinah beliau berperang-perang terus untuk menegakkan agama Allah untuk mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana beribadah kepada Allah eh setelah nabinya mati umat Islam sudah pinter bikin ibadah sendiri ya kan? sudah pinter ngarang-ngarang ibadah sendiri kalau gitu nggak usah diutus nabi apa susahnya Allah memerintahkan kepada manusia Silahkan kalian beribadah dengan style kalian sendiri sudah Karepmu Ya bagaimanapun cara ibadah kalian Gak apa-apa aku terima Mestinya kayak gitu Tapi ternyata tidak Allah utus nabi-nabinya Allah turunkan kitab-kitabnya untuk mengajarkan Bagaimana beribadah yang benar kepada Allah Azza wa Jalla Walakin hunaka asya Ya'lamuhal insanu bi fitrihi kal ilmi bi anna bi anna ilahun wahid Fa inna hadha qad Ada ilmu-ilmu yang memang harus dipelajari seperti ilmu agama ini yang berkaitan dengan Al-Qur'an, berkaitan dengan ibadah, akidah, itu harus dipelajari oleh oleh seorang muslim. Tapi di sisi lain ada ilmu yang sudah otomatis ada dalam diri manusia tanpa dia belajar dia itu sudah punya apa ya, sudah punya ilmu tersebut itu yang disebut dengan fitrah manusia yang lurus tidak pakai diajari, sudah tahu contoh misalnya diantara fitrah yang lurus ya yang tanpa belajar saja, orang sudah tahu Tuhan itu ada di mana? di atas, ini nggak pakai belajar akidah, nggak perlu pakai belajar akidah tahawiyah belajar syarah akidah wasitiyah, ya belajar kitab-kitab akidah tentang di mana Allah. Penjelasan para ulama-ulama baca kitabnya Imam ad misalnya, uh, apa namanya Al Ulu fi uh, apa? Apa nama kitabnya? Al Ulu lil Aliil ya ketinggian bagi Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pengampun, nggak perlu baca kitab-kitab seperti itu. Orang kalau fitrahnya masih waras, dia pasti akan mengatakan, "Allah atau Tuhan itu berada di atas." Anak-anak kecil itu coba, anak pengen tahu, bisa nggak ditanya? Sudah gini dulu, belum ditanya gini dulu, Dek. Allah di mana? Di atas. Ya. Bahkan orang-orang yang nggak pernah mengenyam pendidikan agama sekalipun, sing belakraan, gak tahu tekonang masjid, gak tahu ngaji kitab, gak nggak tahu ngurung -ngur ono pengajian sama sekali, dia akan mengatakan semua kehidupanku atau kita semua eh, problem kita serahkan kepada yang di atas. Ya kita serahkan semuanya kepada yang di atas. Ini masih ada fitrah-fitrah seperti ini. Kalau memang uh, masih masih waras ya fitrahnya ya. Bahkan ahlil bid'ah sendiri yang menolak Allah berada di atas nggak bisa ngeles ya ma. Am. Ya pernah ada seorang dai kita lihat di YouTube itu membantah Allah di atas itu uh sangat kencang sekali dengan argumentasinya argumentasinya dia mengatakan kita tidak bisa mengatakan Allah berada di atas tangannya gini terus gak mandek-mandek jemaah. Tak perhatikan dia membahas tangannya gini terus tidak mandek-mandek. bagaimana nah, ya. kalau Allah berada di atas? Kalau memang dia berada di atas gini terus itu. Itu fitrah nggak bisa ditipu dia. Bahkan ada soal, uh, ya seperti kegiatan mereka Kegiatannya mereka, kegiatan kita uh, ditulis di sepanduk itu. Istighotah kubro mengetuk pintu langit. Eh, ada tulisannya gitu, mengetuk pintu langit. Siapa yang diketuk pintu langit itu? Ada siapa di situ? Ini mereka nggak bisa ngeles dari itu. Mereka ketol misalnya mengadakan kegiatan-kegiatan seperti isra, peringatan isra, Mi'raj tapi cuman diadakan peringatan-peringatannya, akan tetapi akidah yang paling esensial dari peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj, apa nabi diangkat naik ke atas? Nabi berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Ini tidak mereka, mereka ambil ibrahnya. Ya, ini sekali lagi fitrah manusia yang masih lurus, pasti dia tahu Allah berada di atas tanpa belajar. Ya, settingannya dari Allah sudah seperti itu. Demikian juga tentang tauhid ini, bahwasanya Tuhan itu cuman satu. Ya, Tuhan yang menciptakan itu cuman satu. Dan fitrah ini masih ada bahkan sama orang musyrik sekalipun masih ada. Anda coba perhatikan ya, para penyembah-penyembah berhala itu. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an misalnya di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam Allah kisahkan Nabi Ibrahim Kaumnya itu punya berhala-berhala yang banyak, dihancurkan semua sama Nabi Ibrahim. Disisakan yang satu, yang disisakan berhala yang apa yang paling besar, kata Allah. <tuh> <tuh> Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala itu, dan dia sisakan hanya yang besar saja supaya mereka nanti kembalinya kepada yang besar ini maksudnya apa? mereka ini masih memiliki fitrah tauhid meskipun mereka menyembah berhala namun mereka tahu bahwasanya di antara semua dewa-dewa yang mereka sembah hanya satu dewa yang paling top satu dewa yang paling super power itu cuma satu tok jamaah tidak berbilang kalau agama sekarang seperti misalnya Hindu. Yang kita tahu ya, agama Hindu ini yang dipatung-patungkan itu hanya dewa-dewa kecil saja. Tapi kalau yang paling tinggi, dewa yang paling tinggi itu tidak dipatungkan sama mereka. Dan itu cuma satu saja. Ya, dan itu cuma satu saja, tidak berbilang. Ini meskipun musyrik, tetap musyrik, tapi fitrahnya itu masih ada hanya satu saja di antara semua dewa-dewa itu yang super power, yang paling tinggi kedudukannya. Mitos Yunani misalnya. Ada banyak dewa-dewa kan mereka kan? Ada dewa apa? Poseidon. Ada dewa apa itu? Yang megang bumi Atlas. Ya, ada dewa apa lagi? Ayah, ya. yang paling tinggi siapa? Zeus. Cuma satu saja yang paling tinggi. Ya ini meskipun tetap kita katakan, oh berarti mereka bertauhid, enggak, musyrik mereka. Kita bilang fitrahnya masih ada. Ya fitrahnya masih ada yang seperti itu. Walihada <tuh> karena taju ila ina inka ana inka birin alum. Oleh karenanya permasalahan-permasalahan seperti tauhid ini tidak sebenarnya tidak membutuhkan upaya yang besar untuk menjelaskan untuk dipelajari. Sebenarnya tidak membutuhkan usaha yang terlalu besar untuk mempelajari tauhid ini karena trigger karena fitrah mereka itu masih ada. Ya, hanya tinggal di belokkan kembali ke fitrahnya tersebut. Karena Nabi SAW alaihi wasallam Allah perintahkan banyak di dalam Al-Qur'an untuk mengembalikan fitrah mereka agar kencang lagi. Misalnya Allah berfirman dalam surah Yunus ayat yang ke-31. Kata Allah, "Qul man yarzukukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaqulunallah faqul afala tattaqun." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin Quraisy itu. Siapa yang menciptakan eh siapa yang memberi kalian rizki dari langit dan dari bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Dan siapa yang mengatur segala urusan? Allah. Pasti mereka akan mengatakan Allah. Nah, baru setelah itu jawab lagi. Fakul afalatatakun. Lantas kenapa kalian nggak bertakwa hanya kepada Allah? Kenapa kalian gak menyembah hanya kepada Allah? Tuh, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk mengembalikan fitrah mereka yang masih lurus, yang semua manusia masih memiliki fitrah ini. jemaah. ya, cuman itulah karena syubhat yang terlalu menyambar di kepala mereka dan getolnya mereka mempertahankan warisan nenek moyang hal yang gamblang seperti ini yang fitrah mereka juga masih menyadari tentang hal itu namun tetap ditolak sama mereka. Ya itulah kalau sudah eh, kebudayaan, warisan leluhur dipegang erat ya dari generasi ke generasi tidak bisa diganggu gugat maka kebenaran yang murni, kebenaran yang suci ditolak dengan mentah-mentah. Meskipun mereka sadar itu adalah sesuatu yang benar. Amal masail al juziyah al muntashira fahiyallati tahtaju ila ta'allum wa takris wa takrisin juhud. Adapun permasalahan-permasalahan seperti masalah ibadah, pendalaman tentang tauhid, pendalaman tentang akidah maka ini baru membutuhkan belajar ya baru membutuhkan pembelajaran dan membutuhkan usaha-usaha yang ekstra tapi kalau tauhid yang tadi kita katakan fitrah manusia hanya mengakui satu-satunya sesembahan yang berhak disembah yang lain tidak berhak disembah ini sudah ada pada setiap manusia nah taib zaman dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu tadi penjelasan dari uh, Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala. Ini sampai jam berapa ini? Hah? Sampai jam 5. Masalahnya ini salah saya nyiap, nyiapkan. Nah, ini nyari-nyari lagi ini jamaah. Tadi sudah tak. Ir <tuh>, kada Allah sudah wa masyfa'al. Taib jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh uh, kita baca penjelasan yang lain dari para ulama. Di sini kita bawakan dari Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan Hafizhahullah taala. Sebenarnya Ya tentang masih tentang ilmu. Ana izin minum jamaah. Tak kena dibuka. Ya. masih tentang ilmu dan kaitannya dengan dakwah. Ya, berilmu sebelum berucap maknanya adalah berilmu sebelum berdakwah. Syekh Saleh bin Fauzan al Fauzan, ya beliau adalah anggota dari uh, lajnah ad-Daimah di Saudi Arabia. Beliau ditanya dalam sebuah kitab yang dikumpulkan fatwa-fatwa beliau dalam kitab yang berjudul Al Ajwibatul Mufida An Asilatil Manahij Al Jadida. Di soal nomor 15 beliau ditanya qad yatawahhamul ba'du anna ad-da'wata ila Allah la yaqumu biha illa al-ulama'i 'ala al-itlaq wa annahu la yalzamu ghayruhum al-qiyama bid-da'wati fi ma 'alimuhu fama tawjihu fadilatikum fi dhalik kata penanya ini kepada syekh sebagian orang menduga, mengira bahwa dakwah, ya dakwah ini artinya mengajak ya, dakwah secara bahasa artinya mengajak. Dakwah mengajak ke jalan Allah itu tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang punya ilmu. Kecuali oleh orang yang punya ilmu secara mutlak sudah. Yang nggak punya ilmu haram hukumnya untuk berdakwah. Berdakwah apa tadi? aja secara umum. Kata beliau, kata penanya ini, dan selain orang yang berilmu, itu tidak boleh untuk berdakwah sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Maka, apa arahanmu wahai syekh tentang hal ini? Maka beliau menjawab, Hada laisa bitawahumin, hada haqiqatun. Ini bukan dugaan. Pernyataan tadi, itu adalah hak benar. Ad-da'wah la biha ulama Berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah itu nggak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang berilmu, ya kecuali oleh orang yang berilmu. Lakin hunaka umurun insan. Akan tetapi ada perkara-perkara yang jelas yang semua orang itu mengetahui perkara tersebut. Fakullu insan ya'muru bil ma'ruf 'anil munkar bihasabi ma'rifatihi. Maka setiap manusia boleh untuk al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Jadi ada perkara-perkara yang sudah jelas ya Ma, Yang semua orang entah dia itu belajar ataupun dia enggak belajar, dia tahu tentang perkara itu. Ada nggak orang Islam yang nggak tahu tentang wajibnya sholat? Sebodoh-bodohnya, wis. Ada nggak yang nggak tahu tentang kewajiban sholat? Nggak ada kan? Insya Allah nggak ada kan? Ada nggak orang yang nggak tahu kalau ketika datang bulan Ramadan maka kewajibannya puasa? Apakah hanya orang-orang yang ngaji di masjid-masjid tok sing itu? Enggak kan? Apakah hanya orang yang ngaji saja yang tahu kalau mencuri itu haram? Kalau berzina itu haram? Kalau berdusta itu haram? Semua orang mengetahuinya. Ya, semua orang mengetahuinya. Yang berilmu dan yang tidak berilmu, perkara-perkara seperti ini, semua orang mengetahuinya. Maka inilah yang dimaksud oleh beliau. Semua orang boleh berdakwah ya sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Contohnya gimana? Misalnya beliau mengatakan, fayamuru ahlu ahla baitihi bis sholah. Seorang ayah dia berdakwah kepada keluarganya, mengajak keluarganya untuk melaksanakan sholat. Boleh nggak? Apa harus orang tuanya nih ustadz dulu? Hah? Harus belajar dulu ke Madinah, ya, atau mungkin mondok di mana dulu? Eh, anakmu tidak kau suruh sholat, saya nggak punya ilmu gitu anaknya ketika azan kumandang keleleran main eh kelu anakmu kelu suruh dia untuk melaksanakan sholat oh, jangan itu tugasnya ustadz. apa gitu orang tua goblok kayak gini ya ketika ngelihat misalnya anaknya putrinya membuka aurat keluar rumah dengan membuka aurat ya tidak menutup auratnya Kemudian ditegor, eh itu loh anakmu tuh keluar rumah pakaiannya seronok seperti itu. Kanda nono itu aja oleh. Oh enggak, saya bukan ustad gitu. Enggak boleh. Yang bisa seperti itu hanya ustad dulu. Ada kawannya berbuat kesyirikan. Jelas-jelas dia datang ke kuburan-kuburan keramat. Nyungsep-nyungsep di situ. Itu loh temanmu berbuat kesyirikan. Kanda nono aja oleh itu berbuat syirik itu. Jangan. Saya masih belum selesai bahas kitab tauhid. Saya masih belum punya ilmu tentang hal itu. Kau tahu nggak itu perbuatan syirik? Iya tahu, tapi itu tugasnya ulama. Itu tugasnya ustadz, bukan tugas saya. Nggak seperti ini salah. Benar, berdakwah hanya dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Tapi di situ ada perkara-perkara yang sudah gamblang, semua orang bisa mendeteksinya, maka kerjakan sesuai dengan apa yang Anda ketahui. Jangan melampaui batas. Jadi profesi apapun itu bisa Anda berdakwah jamaah. Anda dokter misalnya. Ya. Dokter kedatangan pasien dia berdakwah. Dibilangi pasiennya tawakal kepada Allah. Ya, gantungkan semua apa usahamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kesembuhan bukan di tangan dokter. Sebagaimanapun kerasnya usahamu dalam berobat tapi kalau Allah tidak memberikan kesembuhan kau nggak akan sembuh maka minta kesembuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau sembuh bersyukur kepada Allah jangan menganggap itu kesembuhan dari saya dokter yang ngomong gitu boleh nggak kayak gini sama ada masalah tapi jangan sampai kebablasan kapasitas dokter hanya memberikan nasihat-nasihat yang global seperti itu kan nggak usah terus kebablasan ngambil kitab Sahih Bukhari. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Langsung berfatwa ini enggak boleh, ini enggak boleh. Ulama berkata ini, ah ini kebablasan. Ya, kapasitas ilmunya bukan sampai ke situ. Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bis salati lisab'in wadribuhum 'alaiha li'ashrin." Kata Nabi, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika umur mereka tujuh tahun dan pukul mereka kalau meninggalkan sholat tatkala umur mereka sepuluh tahun Nabi memerintahkan secara umum Nabi tidak memerintahkan untuk bapaknya belajar dulu baru dia boleh menyuruh anaknya sholat enggak tapi bukan berarti bapaknya nanti enggak belajar enggak tetap belajar Ya, bapaknya tetap belajar bagaimana sifat sholat Nabi Cuma jangan ngenteni selesai kitab sifat sholat Nabi dibahas baru nyuruh anak sholat enggak tetap anak disuruh sholat. Nabi juga mengatakan kulukum roain wa kulukum masulun an Setiap diantara kalian itu adalah pemimpin dan setiap diantara kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Hada hadihi itu sambari ayah. Inilah yang disebut dengan perhatian seorang ayah pemimpin dalam rumah tangga. Kalau dia memang ingin menjadi pemimpin yang baik, dia perhatian kepada anggota keluarganya yang lain, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Perintahkan untuk mereka melaksanakan ibadah kepada Allah dan cegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Meskipun anda kapasitasnya bukan seorang ustadz, meskipun anda bukan ulama. Tapi tetap Anda dibebani kewajiban sebatas kemampuan Anda. Tadi jangan bablas. Tahu-tahu bapaknya bikin kajian, istrinya, 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 istrinya. istrinya Itu empat gitu loh. Baru kemudian anak-anaknya, innalhamdulillah gitu. Kebablasan seperti ini. Ya. Hadhihi tusamma amran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar. Ini yang disebut amar ma'ruf dan nahi munkar. Nabi juga bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bil lisani, fa illam yastati' fa bi qalbihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan. Bagi yang punya power, dicegah dengan tangan. Bapak misalnya seorang suami di rumah tangganya ketika ada kemungkaran dalam rumahnya maka cegah dengan tangan bukan berarti dikampleng enggak ya tapi di, dia dengan kekuatannya dia bisa mencegah dengan powernya itu sang anak keluar rumah dengan tadi tidak mau menutup aurat boleh dia menggunakan kekuatannya ya awas balik ya diancam itu kalau kalau keluar kayak gini mulai kata buka nolawang Nah itu dengan kekuatannya bisa. Tapi kalau anak tetangga apa hak anda? Awas ya pulang ke sini ya Loh. Anak esopo aku pak. Maka kalau nggak punya power ada tingkatan yang di bawahnya. Fabilisani dengan lisan. Anda nggak punya hak ngatur-ngatur tetangga, tapi Anda juga dibolehkan untuk menasehati dia dengan lisannya diingkari, ya, dinasehati, tetap nggak bisa juga misalnya maka dengan hati artinya anda nggak support perbuatan ini anda tidak mendukung perbuatan itu tersebut dan anda mengingkari itu dalam hati anda Taib. maka kata beliau fal ami matlubun minhu ayyamura ahla baitihi wa ghairahum bis salati waz zakati wa taatillah wa tajannubil ma'asi wa ayyutahhar yutahir baitahu minal ma'asi wa yurabbi awladahu ala ta'ah hadha matlubun minhu wa in kana amiyan li anna hadha ya'rifuhu kullu ahad hadha amrun wadih kata beliau orang awam sekalipun dia tetap dituntut untuk amar ma'ruf nahi mungkar kepada lingkup yang bisa dia uh, kepada lingkup lingkupnya dia entah keluarganya atau mungkin di kantornya atau mungkin intinya di lingkup di lingkupnya dia dia perintahkan untuk sholat zakat taat kepada Allah menghindari maksiat ya dan membersihkan anggota keluarganya dari perbuatan-perbuatan maksiat nah buat bapak-bapak ini jangan menjadi suami-suami yang dayuth suami-suami yang dayuth ya yaitu tadi tidak ada kecemburuan ketika istri anak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat Bapaknya enjoy saja. Nabi mengatakan, salatun, kata haram Allah wa tiga golongan yang Allah haramkan surga atas mereka. Yang pertama, kata Nabi mutminul khomer, orang yang candu khomer. Yang kedua wal -ak. orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga wat dayuth alladhi yukirru suami-suami dayuth yang menyetujui perbuatan-perbuatan keluarganya yang mungkar disetujui ya itu menjadi tanggung jawab bahkan sampai pada orang awam sekalipun terkena beban ini amal fatwa adapun berfatwa wa bayanul halali wal haram menjelaskan tentang yang halal dan yang haram wa tauhid menjelaskan tentang rincian-rincian syirik rincian-rincian tauhid menjelaskan tentang sunnah dan bid'ah fa bihi ulama maka kalau seperti ini gak boleh dilakukan kecuali orang yang memang memiliki kapasitas keilmuan ya kecuali orang yang memiliki kapasitas keilmuan atau para al ulama yang nah, gini kita di sini cuma nukilkan saja jamaah. Bukan kapasitas saya untuk menjelaskan tentang uh, penjelasan halal dan haram. Ya, penjelasan tentang mana yang termasuk syirik dan mana yang termasuk tauhid, mana yang bid'ah dan mana yang enggak, itu bukan kapasitas kita. Kita di sini hanya menukilkan ucapan-ucapan para al-ulama yang mereka lebih memiliki ilmu daripada kita. Maka dari sini kita tahu pentingnya seorang itu memiliki ilmu. Kalau dia tidak memiliki ilmu, maka hendaklah dia diam. Jangan sampai ucapannya itu membuat banyak umat manusia tersesat hanya untuk supaya dibilang keren, supaya bisa di ya apa ya. Orang sekarang itu kalau ngomong agama itu ditanya tentang agama itu, jawab saja pokoknya ngerti nggak ngerti pokoknya jawab saja kayaknya berat ketika mengatakan wallahu alam itu berat dikira nanti aduh mosok sih jenggotan kok ditakoni ngono tok wallahu aklam. masa sih gitu enggak jangan jamaah enggak apa-apa Anda kalau memang enggak tahu enggak yakin dengan jawaban Anda katakan wallahu alam itu lebih mulia ya kau nanti sebarkan di orang-orang fulan ditanya tentang ini dia jawab wallahu alam Katanya lulusan Madinah Katanya lulusan Mesir Katanya lulusan ini Masa ditanya pertanyaan gitu Jawabnya Wallahualam iya. sebarkan gak apa-apa Imam Malik pun juga pernah seperti itu Ada seorang datang kepada beliau Dengan membawa banyak pertanyaan-pertanyaan Saat -pertanyaan. jentrek di goa kambing ini Ternyata yang dijawab cuma sebagian saja Ya Maka orang ini uh, Imam Malik sisanya mengatakan Wallahualam Gak tahu dia. Maka orang ini pun heran dengan Imam Malik. Imam sekaliber Malik bin Anas rahimahullah tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kata Imam Malik, nggak ada masalah. Sebarkan ke negerimu kalau Imam Malik tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Itu lebih selamat daripada mengucapkan sesuatu yang bisa menyesatkan orang banyak. Ya ini kehati-hatian ulama ahli sunnah wal jamaah tidak gampang-gampang berfatwa kalau dia nggak tahu, maka tidak dijawab. Ya, kalau orang-orang zaman sekarang terlalu berani, jamaah. Saya pernah itu waktu itu dipanggil. Ada orang-orang kayak cangkruk di warkop itu. Ada orang-orang yang cangkruk-cangkruk di warkop itu, dekat masjid itu. Kita ketika keluar dari situ, dari masjid itu, kita dipanggil. Orangnya sudah agak tua. Ustadz, ustadz, sini, sebentar, ustadz. Kalau nggak salah waktu itu tentang permasalahan perbedaan penentuan id, ya perbedaan penentuan id, idul hijjah antara Indonesia dengan Saudi. Yang satu ngotot tetap kita ikut Saudi, karena idul adha itu berkaitan dengan ibadah haji maka harus ikut Saudi. Yang satu mengatakan enggak kita tetap harus dengan melihat hilal. Bayangkan orang Ya kalau bisa saya katakan tiap hari cangkruannya di warung itu. Tapi obrolannya waduh kelas berat Masya Allah. Yang nah, ini dibahas oleh para ulama ini. Dibahasnya di warkop Di warung kopi. Enggak punya kapasitas keilmuan. Dia mengatakan tapi kata Ustadz Fulan begini, kata Ustadz Fulan begini. Tak kira ini debat masalah apa ini Ternyata permasalahan agama yang tidak mereka ketahui ya maka zaman yang mulakan oleh Allah uh, saran kita uh, kata Nabi SAW Alaihi Wasallam man barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka ucapkan ucapan yang baik ya berkata yang anda tahu ilmunya anda tahu itu hak anda tahu itu batil katakan tapi ketika anda tidak tahu maka liyasmud diam itu lebih baik ya kalau ada pepatah mengatakan diam itu emas ya as sukut diam itu adalah emas ya maka berarti kalau istri anda minta emas berarti diam aja itu emas tapi wallahu a'lam anak kira ini bisa kita sampaikan barangkali ada yang ingin ditanyakan tafadhol Ya ada, jemaah. Eh? Ada ibu-ibu juga di atas. Hah? Eh? Ada. Ini eh, gimana ini? Lanjut, ah. Eh? Eh, terserah. Oh, terserah, yang tak tutup, utup paling seneng Iya. Kalau memang ada kajian-kajian seperti ini, boleh dia memasuki masjid dengan adab. Ya, dia melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idah tumul masjid. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, hatta yusol janganlah dia duduk sehingga dia melaksanakan sholat dua rokaat terlebih dahulu. Maka uh, sebagai adab seorang di masjid, tidaklah dia melaksanakan sholat terlebih dahulu, baru kemudian dia mendengarkan kajian. Kalaupun ada yang langsung duduk juga tidak ada dosa, karena ini adalah amalan-amalan yang sunnah, amalan-amalan eh, yang sunnah. Allahualam, masya Allah. Diketik ini sama. Ustadz bagaimana menanggapi kepada keluarga yang menolak atas nasihat yang ana berikan dengan perkataan nerakaku bukan urusanmu dan surga belum tentu menjadi tempatmu. Ya, menanggapinya bagaimana? Kita dalam berdakwah pasang konsep. Kita seperti Nabi dan Rasul yang diutus sama Allah. Wa alaina illal balagh. Tidaklah tugasku ini hanya sekedar menyampaikan saja. Jangan anda itu ngotot dengan hasil. Boleh mengharapkan hasil, tapi jangan mekso. Maksudnya apa? Ngotot sama hasil. Seakan-akan dakwah itu nggak berhasil. Ketika anda tidak bisa menyadarkan orang ini, anda menganggap dakwah anda sia-sia. Padahal dakwah itu berhasil ketika apa yang Anda sampaikan itu sesuai dengan apa yang apa yang Allah inginkan. Ketika itu sudah tersampaikan, diterima atau enggak diterima, Anda sudah dapat pahala enggak? Sudah tercatat. Tapi ketika orang ini sadar mau menerima nasihat Anda, ah itu bonus bagi Anda. Tapi kalaupun enggak diterima, Anda tetap mendapatkan itu. Ya. Maka kalau tadi mengatakan nerakaku bukan urusanmu dan surga belum tentu menjadi tempatmu, iya benar. Memang bukan urusan saya. Nanti kalau kau masuk neraka sudah bukan urusan saya. Karena Allah mengatakan yauma yafirrul mar'umin ahi wa wa abih, wa wa banih, li kulli minhum Jangankan aku sama engkau. Nanti orang tua kita saja Bahkan anak kita saja lari dari kita. Istri kita, suami kita, yang kalau di dunia kita sehidup semati, di akhirat melayu dewe dewe, melayang dulunya kapel, ya apa? Yang ketika di dunia itu apa sih namanya itu? Iya pasangan, soulmate, nggak ada istilah yang Iya, yeah. couple couple goals, Iya, yeah. uh, sehidup semati atau apalah ungkapan-ungkapan seperti itu. Tapi nanti ketika di akhirat sendiri-sendiri urusannya, dia tidak akan memikirkan bojoku nang dia, yo apa yo, anakku yopo yo apa yo, Enggak akan memikirkan hal itu. Dia akan memikirkan nasibnya sendiri yang masih belum jelas. Karena ya, ketika di mahsyar Nabi SAW ketika menerangkan kepada Aisyah yuhsyarun nasu khufatan uratan hurlan buhman manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang ya tidak beralas kaki dan belum disunat kama badakna awwala nu'iduhu wa'dan alaina. sebagaimana dahulu awal penciptaan mereka seperti itu kami kembalikan lagi seperti itu ya belum sunat uh, apa namanya tidak pakai alas kaki dan telanjang. Kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah, hal yang durubak dunabak ya Rasulullah, kalau kita dikumpulin dalam keadaan telanjang seperti itu, berarti kita saling melihat satu dengan yang lain dong. Ya kan, dikumpulkan di padang masyar dalam keadaan saling melihat aurat yang satu dengan aurat yang lain. Kalau orang dengerin hadit ini, ya dia bakalan wah asik ini asik ini saya menanti-nanti pada masyar gitu. tapi Aisyah bertanya seperti itu karena dia mengkhawatirkan tentang ya kesucian dirinya dia nggak ingin auratnya dilihat sama orang-orang makanya dia tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apakah memang seperti itu Nabi mengatakan al amru ashadu min dzalik. perkaranya lebih pelik daripada cuman ngelihat aurat gitu wes nggak ada keinginan untuk melihat seperti itu jamaah ya sebagaimana anda ketika lagi serius tahu-tahu anda disodori sesuatu yang anda sukai misalnya kira-kira mau nggak anda misalnya suka makan suka makan bakso senang makan bakso tapi ketika anda dalam keadaan yang genting kemudian disodori bakso kolu gak gak kolu gak dipangan mistah? seperti misalnya ketika ada salah satu anggota keluarga anda yang meninggal Ya, di depan ada jenazahnya, tahu-tahu disodori bakso. Gak kalau sudah, gak dipangan. Padahal paling seneng misalnya. Atau ditawari apalah wanita yang paling dia cintai misalnya, datang kepada dia, gak direken juga. Kenapa? Ini ada hal yang lebih penting daripada itu. Ya, ini kalau analogi seperti itu, tapi lebih dahsyat ini. Ya, hari kiamat lebih dahsyat dari itu. Maka katakan kepada dia benar neraka bukan urusanku dan surga juga belum tentu aku dapatkan. Namun ayo kita sama-sama meniti jalan ke sana. Ya, tugas saya adalah mengajak engkau untuk sama-sama berjalan ke sana. Kesampaian atau enggak, wallahu alam. Yang penting saya berusaha untuk mengajak engkau ke sana. Ya, sampaikan itu kepada dia, wallahu alam. cukup pelite Ustaz bagaimana penjelasan tentang larangan mengambil ilmu dari orang-orang yang as -sohir? ya sudah kita singgung tadi ya mengambil ilmu dari orang-orang yang memang tidak jelas keilmuannya orang-orang yang pandir orang-orang yang juhal orang-orang yang bodoh tapi karena dia mungkin memiliki masa atau mungkin dia ini berasal dari nasab yang terpandang padahal nggak ada ilmunya mungkin dia ini keturunan Rasulullah dia ini berasal dari keluarga zuriyah Nabi Muhammad mengalir darah Nabi Muhammad di tubuhnya jualannya gitu nggak ada ilmunya yang penting kita ini cucu-cucunya Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam maka mereka pun serta merta membenarkan apapun ucapannya padahal nggak ada ilmunya orang-orang seperti ini ya tidak layak untuk diambil ilmunya tinggalkan mungkin ternyata ada yang lebih parah Bagaimana cara menghadapi ketika kita merasa takut teman kita jatuh kepada kebitahan Namun kita tidak mempunyai dalil cukup Sementara diri kita sendiri masih kurang Dan tidak mencemaskan diri sendiri akan syubhat tersebut Ya yang pertama anda dulu yang menyelamatkan diri Jangan mentang-mentang belani pingin menyelamatkan temannya dari kebitahan Menyelamatkan temannya dari kesyirikan Anda tidak mengkhawatirkan diri anda Ustaz saya pingin teman saya itu sadar dari kesesatannya Terus gimana? Ya saya datangi majelis mereka Kemudian saya nasihati mereka agar mereka kembali kepada sunnah Ya bukan anda yang mewarnai mereka Mereka yang mewarnai anda ya mereka yang mewarnai anda ini eh, di sini ada penjelasannya dari Syekh Saleh Fauzan merubah seseorang eh merubah orang dalam lingkup kelompok itu sesuatu yang hampir bisa dikatakan mustahil ya tapi kalau merubah secara orang perorangan itu masih bisa karena ya kalau anda ingin supaya teman anda kembali kepada sunnah dijauhkan dari kebitahan nggak eh, perlu anda mengambil resiko untuk datang ke majelis-majelisnya Ya tapi kasih mungkin buku Kalau Andia suka baca Atau mungkin kasih tentang Video-video mungkin ada whatsapp Kasih tentang video-video yang menjelaskan tentang syubhatnya Orang-orang yang dia ikuti Ya kalau anda memang di sini dikatakan tidak memiliki dalil Atau tadi gunakan logika Kalau memang anda tidak tidak memiliki hujah yang kuat Dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah Anda menggunakan hujah-hujah berupa logika masa sih mas, coba sekarang bayangkan ya bid'ah yang kau kerjakan sekarang ini apakah itu diketahui oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam Nabi tahu nggak kalau perbuatan ini amal soleh dia pasti nggak mungkin menjawab Nabi nggak tahu dia pasti akan menjawab Nabi tahu karena kalau dia mengatakan Nabi nggak tahu selesai sudah lah kok inti bisa tahu keren dong dia pasti akan mengatakan, "Nabi tahu okay. lanjut ke pertanyaan kedua: kalau Nabi tahu, kenapa Nabi SAW tidak mengerjakannya? Apakah Nabi sibuk, terlampau sibuk sehingga Nabi meninggalkan pekerjaan ini, amalan yang kau kerjakan sekarang, atau Nabi menyembunyikannya? Nah, ini tuduhan kepada Nabi, 'Sallallahu alaihi wasallam,' Nabi menyembunyikan sesuatu." tidak disampaikan kemudian beberapa tahun setelah Nabi wafat baru ditemukan apa yang disembunyikan nah dari situ dari pancingan-pancingan seperti ini lama-kelamaan dia akan tersadarkan insya Allah tentang kebitahannya tersebut ya tapi sekali lagi anda tidak perlu terlalu ngotot dalam hal ini cukup sampaikan saja selebihnya anda khawatirkan diri anda sendiri kapan waktu pelaksanaan sholat fajar apa sebelum adzan subuh atau sesudah adzan sesudah adzan jamaah Nabi saw dalam banyak riwayat misalnya kalau nggak salah dari Hafsah beliau mengatakan ma sallallahu Nabi saw Ba'dal fajri illa rak'ataini khafifatain Nabi tidak pernah sholat setelah fajar Kecuali cuman dua rokaat yang ringan kecuali cuman dua rokaat yang ringan artinya sholat sunnah fajar ya itu dikerjakan sebelum eh, setelah adzan kalau kita tidak tahu pahala atau keutamaan-keutamaan atas amalan sunnah seperti puasa di bulan-bulan haram Apakah kelak kita memperoleh pahala dan keutamaannya kalau kita mengerjakannya? Puasa sunnah gak, gak, paham mana sama pertanyaannya ini Bentar ya, coba yang paham ya Kalau kita tidak tahu pahala atau keutamaan-keutamaan atas amalan sunnah seperti puasa di bulan-bulan haram, apakah kelak kita memperoleh pahala dan keutamaannya kalau kita mau? Oh, jadi kalau kita tidak mengetahui tentang keutamaan sesuatu, ketika kita mengerjakannya, apakah kita mendapatkan pahala dari hal tersebut? Ya, maka jawabannya iya. Kita nggak tahu misalnya kalau eh, keutamaannya ayat kursi misalnya khasiatnya ya tapi anda mengerjakan itu karena ilmu ada dalil yang memotivasi anda untuk mengerjakan hal tersebut tapi khasiatnya apa anda nggak tahu nggak ada masalah anda tetap akan mendapatkan khasiat itu contoh misalnya keutamaan membaca ayat kursi Nabi saw atau dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah ketika bertemu dengan syaitan, syaitan mengatakan awaita ila firasyid, faqra ayat al-kursi. Apabila kau mau berbaring ke tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. La yazalu 'alaika hafidhun, yakrabuka syaitan hatta tusbiha." Kau akan senantiasa dijaga oleh Allah dan setan tidak akan bisa mendekatimu sampai esok pagi kata syaitan ini ketika dilaporkan sama nabi nabi membenarkan itu nabi mengatakan sadaqaka dia benar namun sebetulnya dia itu pendusta lah anda ketika mau tidur membaca ayat kursi anda tahu ada anjurannya memang ada amalannya, motivasi yang mendorong Anda untuk membaca ayat kursi itu ada, bukan dari ngarang-ngarang sendiri. Tapi anda nggak tahu khasiatnya apa. Anda nggak tahu kalau membaca ayat kursi ini khasiatnya bisa menjaga dari gangguan syaitan, ya bisa dijaga, bisa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anda nggak tahu. Yang penting ini ada perintah, ada contoh dari Nabi maka anda kerjakan. Maka ini anda akan mendapatkan khasiat khasiatnya itu, akan mendapatkan uh, apa yang keutamaan keutamaan yang ada itu. Nam, a'lam. Ustadz, bagaimana cara menangkal seseorang? Eh? menangkal seseorang yang mengatakan mengambil ilmu boleh dari siapa saja, karena yang diambil yang baik-baik saja, dan bagaimana cara mengetahui apakah ustadz atau ulama itu baik atau buruk. Kalau ambil baiknya, buang buruknya, anda yang sudah jadi ulama. Iya, seharusnya anda yang sudah menjadi ulama. Jamaah yang boleh itu adalah menerima ilmu dari siapapun, menerima kebenaran dari siapapun itu boleh, tapi kalau mencari kebenaran itu nggak boleh kecuali dari orang yang memang benar-benar memiliki kebenaran di atas akidah dan kebenaran di atas manhaj. Logikanya begini, jangan. Antum ngelewati tempat penumpukan sampah. Ada sampah-sampah itu numpuk di situ, mambu ibu. Kemudian Anda lihat dari jauh itu kok ada mengkilau-mengkilau ya. Apa itu? ternyata anda lihat tuh emas batangan diambil nggak? Hah? diambil kan? ini tempat sampah ini diambil emasnya Baik, sudah masukin kantong apakah gara-gara anda menemukan emas di tempat sampah lantas kemudian anda ajak teman-teman anda eh ayo kalau mau cari emas di sini nih tempatnya gitu? enggak kalau ada yang bisa diambil, ambil, tapi bukan di situ mencari tempat mencari barang-barang yang bisa digunakan, enggak. Kalau memang mau cari emas ya di toko emas. Mencari emas ya di tambang, sampah bukan tempatnya emas. Cuman memang ada kebenaran-kebenaran di situ. Paham analoginya maksudnya? Iya. Eh, Maka lihat Abu Hurairah tadi ngambil ilmu dari siapa? Ngambil kebenaran dari iblis. Tapi ada nggak lanjutan hadis tadi Abu Hurairah ngaji sama iblis gara-gara diajari ayat kursi tadi iblis ngaji iblis ya Innalhamdulillah nahmadu gitu nggak ada maka kebenaran itu bisa diambil dari siapapun ada orang Yahudi datang kepada antum orang Yahudi ini mengatakan Nabi Musa dahulu menerima Taurat anda benar kan Yahudi ini yang ngomong rambutnya gelendeng-gelendeng anda benarkan? Anda benarkan terus? Apakah maknanya gara-gara ada kebenaran pada Yahudi? Anda ngaji sama Yahudi? Enggak, jamaah. Maka, kalau ditanya bagaimana cara mengetahui apakah ustadz ulama itu baik atau buruk, lihat usul-usul akidah. Ini pentingnya Anda mempelajari usul akidah, pokok-pokok akidah yang tidak boleh seorang mukmin berbeda dalam hal itu. nggak boleh. Kalau ada perbedaan, fix ini orang nggak layak diambil ilmunya. Meskipun punya kebenaran-kebenaran juga. Karena kalau ditelek-telek semua, pasti ada kebenaran. Bahkan bajingan sekalipun ada benernya nggak? Preman sekalipun ada benernya nggak? Ada benernya. Nyolong, preman itu ngerampok, begal. Buat apa sih? Nggak menafkahi keluarga. Lihat, masih menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang bapak Nah dari satu sisi benar kan Dia menafkahi keluarganya Maka nggak ada orang yang pure 100% salah itu nggak ada Ya Bahkan Fir'aun sekalipun yang zolim seperti itu Ada kebenaran nggak yang diucapkan? Apa? Apa kebenaran yang diucapkan sama Fir'aun? Hah? Apa? Tuh Fir'aun malah mengingkari Fir'aun mengatakan dalam air hidupnya falamma qala amantu annahu la ilaha amanat bihi banu israel ketika Fir'aun sudah ditampakkan kematiannya dan mau tenggelam tertutup pintu tobat sudah Fir'aun baru mengatakan aku beriman kepada sesembahan yang disembah oleh Bani Israel ada kebenaran dari orang tidak ada yang orang itu 100% salah semua itu nggak ada iblis apa benarnya tadi yang Abu Hurairah benar iblis masih memanggil Allah dengan Rabbi ketika diusir sama Allah iblis mengatakan kepada Allah Rabbi fa'andhirni ila yaumi wahai Robku, tundalah kematianku sampai hari dibangkitkan ada kebenaran-kebenaran seperti itu maka itu bukan menjadi standar dia bisa di ambil ilmunya. Makanya Anda pelajari usul ya dan sudah diringkas oleh para ulama seperti misalnya kitabnya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala yang berjudul Usul Sunnah. Itu poin-poin yang ditulis oleh beliau apabila ada seorang ulama, seorang dai yang menyelisihi salah satu dari poin itu laisa ahliha kata Imam Ahmad. Dia bukan termasuk dari ahlus sunnah kitab yang lain seperti misalnya syarhus sunnah milik imam al-barbahari rahimahullah ta'ala barang siapa yang menyelisihi beberapa poin-poin uh, yang ada di situ satu atau dua fix dia ini sudah tidak dikatakan sebagai ahlus sunnah meskipun tidak dikafirkan tapi itu menjadi barometer kita dia nggak layak untuk diambil ilmunya tapi kalau permasalahan-permasalahan yang sifatnya itu furu cabang ya boleh seorang berbeda di situ boleh seseorang uh, berbeda dalam hal tersebut tidak menjadikan dia keluar dari ahli sunnah wal jamaah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama di antara usul ahli sunnah wal jamaah haram hukumnya mencaci maki pemimpin haram hukumnya mendemo pemimpin melengserkan mengkudeta pemimpin fix barang siapa yang menyelisihi ahli bid'ah 6 ittafaqal ulama dinukil dari zaman ke zaman ulama ahli sunnah sepakat siapa saja yang memberontak kepada penguasa mencaci penguasa yang sah maka dia bukan termasuk ahli sunnah wal jamaah nggak usah ragu meskipun jasanya besar meskipun bisa mengumpulkan masa 7 juta ya meskipun apapun ya prestasi prestasinya apapun jasa jasanya namun kalau dia ternyata melenceng dari salah satu poin-poin usul sudah jangan diambil ilmunya orang-orang seperti ini ya jangan terkecoh dengan orasi orasinya ya dengan teriakan teriakan takbirnya jangan ya lihat bagaimana manhajnya bagaimana akidah dia ada nggak yang berbeda dengan apa yang ditulis tulis oleh para ulama ulama salaf para ulama ulama salaf tidak mentakwil sifat sifat Allah subhanahu wa taala menetapkan apa adanya oh ternyata dia ini mentakwil takwil sifat Allah tangan Allah dibilang powernya Allah wajah Allah dibilang kekuasaan Allah nggak mau menetapkan sifat apa adanya oh ini fix manhajnya error wes mari selesai begitu memang metodenya jemaah uh, para ulama-ulama salaf mereka memandang bahwasanya uh, tahu la ilaha illallah itu maknanya la ma'budah bihaqin illallah Barang siapa yang dia menjadikan selain Allah perantara-perantara dalam beribadah, maka itu adalah kesyirikan. Tapi ternyata dia meminta-minta kepada kuburan keramat, tawasul, tabaruk kepada kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Oh ini fix sudah, manhajnya error. nggak layak diambil ilmunya. Meskipun ada kebenaran-kebenaran dalam dirinya, namun kebenaran diterima bukan berarti Anda nimbrung di tempat-tempatnya atau mungkin nonton channel Youtubenya. Enggak. Ya, ini manaj kita. Nah, kepanjangan jamaah. Tapi ini mungkin pertanyaan terakhir, ya, dipilih sing "gampang" ini. Ustaz, apakah boleh kita percaya dengan ceramah-ceramah Ustadz yang sering menyampaikan bahwa akan datang meteor yang jatuh di 15 Ramadan 2020? Loh, Cek, suai nih. Sekarang tahun 1441, ini 15 Ramadan 2020. Ustadz cocok logi ini, apakah termasuk syirik? dan bagaimana cara mengajak istri untuk ikut manhaj salaf karena sebetul sebelumnya ikut kelompok Muhammadiyah NU ada tips dan trik wassalamualaikum baik hey, jamaah barokallahu fiik ini sudah jelas orang-orang seperti ini ini tadi yang kita katakan fitrah manusia yang masih lurus itu sudah bisa mendeteksi dai-dai semacam ini ini peramal dukun tukang ngibul sekarang dia melandasi itu semuanya Hanya dengan apa? Kita lihat di Washington Post New York Times ya, Bahwa akan terjadi seperti Inti bacaannya New York Times ini orang apa yang, yang, yang ngasih berita sama inti ini? Siapa itu? Orang kafir Dijadikan sama dia sebagai rujukan beragama Bayangkan jamaah Padahal kita dalam menerima berita saja Dalam menerima hadis. Jangankan orang kafir, orang muslim yang berdusta itu hadisnya langsung doif. Seorang muslim ketika dia tahu bahwa ini berdusta oleh para ulama ahli hadis beritanya tidak dianggap sebagai berita yang sahih. Turun derajat hadisnya jadi doif. Ini bukan orang orang kafir yang dijadikan sebagai sumber berita sama dia. Kemudian dicocok-cocokkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini orang-orang seperti ini tukang ngibul semuanya. Enggak ya, perlu didengarkan. Tidak seperti itu para ulama salaf dalam uh, memaknai fenomena-fenomena tentang akhir zaman. Bahkan kita sampaikan ustadz-ustadz seperti itu tanda akhir zaman juga. Ini munculnya orang-orang seperti itu tanda akhir zaman juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diruatkan oleh Imam Muslim, saya TV akhir zaman dajjalun kadzabun yatunakum bil ahadith atau yatunakum min al ahadith malam tasmau antum wala abaukum wa faiyakum wa iyahum la yudhillunakum wala yaftinunakum. Kelak akan datang di satu zaman para pendusta-pendusta. Mereka akan mengatakan kepada kalian dengan perkataan-perkataan yang belum pernah kalian dengar dan juga bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian belum pernah dengar hal itu. Maka hati-hati kalian terhadap mereka, jangan sampai mereka menyesatkan kalian dan jangan sampai mereka memfitnah kalian. Kita baru dengar Imam Mahdi sudah keluar. Iya enggak? 2020 Imam Mahdi akan keluar. Ramadan nanti akan muncul Dukhon Ya, paling dia yang dukhon sendiri itu. <silence> dengan pastinya. Ini meramal masa depan. Baru sekarang loh ya orang-orang semacam ini bermunculan dengan meyakinkan seperti itu, tidak pernah kita dengar orang-orang sebelumnya eh halal seperti ini semuanya tujuannya yang pertama ya tujuannya untuk tadi me -me menyikat Ya, mendiskreditkan penguasa-penguasa kaum Muslimin dengan pembahasan-pembahasan cocok logi akhir zamannya dia kafirkan pemerintah Indonesia ya dia maki pemimpin kaum Muslimin ya raja Arab Saudi juga kena ya raja-raja yang lain pemimpin-pemimpin yang lain juga kena semua sama dia tujuannya itu ya dan yang lebih uh, lucu lagi lebih konyol lagi ya ternyata di balik itu adalah ada proyek perumahan ya ada proyek perkampungan perkampungan akhir zaman ternyata eh ya, ada proyek perkampungan akhir zaman ya orang masih punya fitrah yang lurus ya ma. ini nasihat buat kita dan memang inilah manhaj kita selalu memperingatkan manusia dari para penyesat penyesat umat ya jangan dianggap uh ini ya, sok paling benar sendiri ya sukanya mentahdir enggak ini manhaj kita Imam Ahmad bin Hambal dan ulama-ulama salaf yang lain pun juga demikian. Ketika ditanya tentang seseorang, beliau menjawab langsung huwa mubtadi. Beliau pernah ditanya tentang ya bagaimana uh, seorang yang bernama Al Harith Al Muhasibi. Ada seorang tokoh Mu'tazilah di zaman beliau yang bernama Al Harith Al Muhasibi. Beliau ketika ditanya bagaimana dia, apakah layak diambil ilmunya, Imam Ahmad menjawab dengan dengan singkat huwa mubtadi' la yukallimhu wa la yukallim man kallamahu jangan diajak bicara dan jangan bicara sama orang-orang yang bicara sama dia ini imam-imam ulama-ulama uh, salaf terdahulu seperti itu ya dan ini manhaj kita uh, memperingatkan manusia dari para penyesat-penyesat umat untuk menjaga akidah tab jamaah wallahu pertanyaan-pertanyaan yang lain yang belum terjawab saya mohon maaf karena keterbatasan waktu uh, mungkin ini yang bisa saya sampaikan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang bi ta'ala kita akhiri uh, sebelumnya kita ucapkan jazahumullahu khairan kepada pihak DKM Masjid uh, Al-Muttaqin dan pihak-pihak lain yang wallahu a'lam saya tidak tahu siapa mereka-mereka yang sudah bersusah payah berusaha untuk mengadakan kegiatan yang bermanfaat ini saya tidak tahu namun yakinilah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui mereka semua Allah azza wa jalla yang akan membalas mereka dengan kebaikan-kebaikan dan dengan surganya kelak ini yang bisa saya sampaikan wallahu a'lam subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh